Selamat pagi guys, saat ini saya berada di area parkir Taman Kelinci. Baru saja dua unit bus meninggalkan area parkir dan di belakang saya ada tiga unit kendaraan. Nah, saya akan jalan-jalan ke Taman Kelinci. Saya akan menemui Bro Aziz. Nah, kayaknya dia ada. Oke, ikuti perjalanan saya. Nah, jalan di sini berundak ya. Kalau sampean bawa anak kecil, digandeng supaya tidak terjatuh ya. Lindungilah anak-anak Anda, buah hati Anda. Benar-benar dijaga, dilindungi anak Anda. Nah, guys, di sini ada tempat untuk cuci dan sabunnya ada ya. Oke, Mbah Gemblung mau cuci tangan dulu ini, lihat ya. Ya, cuci tangan itu prosedurnya. Nah, sekarang tangan kiri. Barusan sebelum kesini saya juga sudah cuci tangan ya. Nah, saya akan menemui Bro Aziz dulu. Nah, di sini tertera usia 2 tahun ke atas dikenakan tiket full. Jadi kalau sampean berwisata ke Taman Kelinci, anak usia 2 tahun ke atas dikenakan tiket, sudah tiketing, dan di sini ya tiketnya. Mbak Yu sehat ya? Iya. Mbak Sia itu sudah enggak di sini ya? Mboten, Pak. Oh iya. Sudah punya momongan belum itu? Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Ya pokoknya kerja jenengan diniati ibadah ya, supaya dapat keberkahan dari Allah. Mugi sehat, Ge. Monggo. Nah guys, ini saya sudah memasuki area Taman Kelinci. Oh, tampak ini sedang ada tamu kunjungan, entah dari mana akan saya perlihatkan. Oh, ini tampaknya anak-anak TK ini. Thank you.
You inspired me, nurtured me each and every day. Thank you for everything. I will remember your kindness always. Thank you, teacher. One, two, three. Tepuk tangan yang meriah untuk Zahra dan Freya. Selanjutnya. Thank you.
Ya, baik, kami dari Biro Perjalanan Wisata Akastur, kami sekarang lagi membawa rombongan dari TK Smart Kids Senenan Tahun Jepara yang telah berpartisipasi dalam acara outing class bersama Akastur Jepara dengan saya sendiri, Udin. Pariwisata bangkit kembali, jaya, jaya, jaya.